Halo guys, balik lagi dengan gue Puri. Oke, kali ini kita bakal mainin lagi game Blitz Brave Soul ya. Gue di sini kali ini nggak akan ngegacha, tapi gue bakal ngejelasin sedikit ya banner baru hari ini, yaitu banner CFYOW version, versinya si Aura ya. Nah di sini sebenarnya gue udah ngegacha 5 kali, tapi sengaja emang gue nggak publish karena pas ngegacha error ya. Di sini videonya nih bisa kalian lihat. Jadi setiap gue ngegacha dia muter-muter di loading aja, jadi gue skip aja. Dan ya ini hasil gacha gue. Kita lihat. Di sini gue dapat si Kenpachi sama si Gin dan si Ginrei ya. Tapi yang gue seneng di sini gue bisa dapetin si Kenpachi ini ya. Soalnya Kenpachi ini masuk dalam salah satu tier top list ya. Di sini gue langsung naikin ke bintang 6, tapi belum max. Karena memang bahannya masih kurang, maklum akun baru ya. Oke, di sini yang bagi kalian memang pengen ngegacha, gue saranin ya emang bagus aja buat ngegacha di banner ini ya, daripada banner yang ini atau ini ya, lebih menarik memang si Aura ini ya. Kita lihat di sini hero-hero yang bisa kita dapetin di banner Aura ini. Di sini ada 5 hero yang bakal kita dapetin, yang bintang ininya ya. 6 ya. Nah, di sini ada si Aura. Terus Kenpachi, Ginrei, Jin sama si Tsukishima ya. Tapi kalau menurut gua nih, yang memang bagus banget buat didapetin si Kenpachi ini. Lebih bagus dia daripada si Aura ya. Ya sebenarnya gua juga pengen sih dapetin Aura. Cuman yang memang lebih bagus dan menarik menurut gua si Kenpachi ini. Salah satu tier list di bagian heart ya dia ya. Dan memang menurut gue memang top tier list ya, pantas dia nih dibandingkan sama si Aura ini yang nggak terlalu masuk top tier listnya di bagian min ya. Di sini kita lihat, kita coba aja ya langsung ya Kenpachinya ya, karena Kenpachi gue masih kecil jadi kita tes play di sini aja. Sebenarnya gue ngincer si Auranya sih awal-awal, cuman kok dapetnya Kenpachi, jadi ya nggak terlalu buruk juga sih kalau menurut gue, karena emang Kenpachi ini gue suka juga. Oke, kita coba kita skill-skillnya. Nah, bisa lihat. Tapi kalau buat kalian yang memang suka wibu ya, emang lebih baik dapetin si Aura ya. Kita lihat ultinya. Mantap. Mungkin di akun yang baru ini gue bakal naikin si Kenpachi gue sampai maksimal ya, dan tinggal nyari apa namanya link slotnya sama aksesoris ya. Okay. Buat kalian yang memang gak tertarik mungkin ya sama banner ini, saran gue buat simpen aja orb kalian, karena di minggu depan mungkin si Hikon sama si Suhei itu berdekatan ya, banner sendiri-sendiri. Dan yang paling gue tunggu itu nanti mungkin di bulan Oktober atau mungkin akhir September ini ya, bakal ada banner yang bagus. Semoga juga ya kita bisa ini ya dapetin ya. Jadi emang menurut gue yang kayak akun-akun utama gue itu sampai sekarang gak gue gacha-gacha, karena memang gue nungguin banget banner-banner yang memang masih banyak ya. Salah satunya banner Askin sama beberapa banner lain ya. Oke, sekian video gue kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sorry kalau video gue terlalu singkat atau gak ngegacha ya. Gue cuma bisa ngasih saran aja. Mungkin buat kalian yang memang pengen ngegacha, silahkan digacha ya. Kalau enggak ya kita tabung aja. Oke, okay. Thank you.